Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melestarikan budaya kita, budaya Buton. Kembali kita melihat tutorial BW pada Malala yang akan kembali dipraktikkan oleh Bapak Arsal Budayawan Buton Yarona Hatibi. Untuk itu mari kita sama-sama lihat tutorial berikut ini. Silakan Pak Arsal. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan sekalian, mari sejenak kita menyimak video ini dalam rangka untuk bagaimana kita memahami tentang pembuatan daripada Kampurui BW Ulu Pada Malala, yang mana Kampurui BW Ulu Pada Malala ini adalah dipakai sejak di zaman kerajaan, di zaman kesultanan, dan sampai pada hari ini pasca kita menyatunya Kesatuan Buton dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka masih tetap dipakai oleh perangkat sarah hukum agama atau perangkat Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton yang saat ini juga memakai BW Ulu Pada Malala ini. Dan bahkan di lembaga adat pun wajib untuk kita memakai kampurui seperti ini. Dan di tangan saya itu ada selembar kain yang belum saya bentangkan, ya. Dan sekarang mari kita menyimak dan kita melihat kain yang ini, yang selembar ini sebut destar, ya. Ya, kita sebut destar atau dalam bahasa Boliaunya itu kita sebut kampurui. Ya. Kemudian kita bentangkan seperti ini. Ya. Dan sesungguhnya ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu sesungguhnya harus kita rapikan, kita setrika, ya. Tapi karena posisinya hari ini tidak ada, maka cukup kita kita ratakan dengan tangan, ya, seperti ini. Jadi ketika posisinya sudah 4 persegi seperti ini, maka kita ambil ujungnya. Kita ambil ujungnya lalu kemudian kita bentuk posisi segitiga. Ya. Seperti ini. Kita samakan ujung dengan ujungnya. Ya. Kita pastikan ini sudah membentuk segitiga. Lalu kemudian ini melalui bantuan satu karet saja. Ini kita atau benang atau apa? Ya, atau benang, bisa karet, bisa tali rafia, ya, yang kita beri. Kemudian kita ambil ujungnya. Kita ambil ujungnya, lalu kemudian kita ukur kira-kira dalam posisi 5 jari. Ya. Ini kita ambil dalam posisi 5 jari. Lalu kemudian kita angkat, ya. Nah, ini kemudian kita ikat, ya. Kita ikat seperti ini. Ya. Kenapa 5 jari? Itu mendapatkan hasil yang bagus karena jangan sampai dia kependekan, ya, ya. Jangan sampai dia kepanjangan. Ya. Nah, setelah sudah kencang ikatannya, lalu kemudian kita ambil kembali, ya. Lalu kemudian kita ambil kembali ini daunnya, daun. Kemudian kita lipat. Cara melipatnya sama seperti kita melipat kacu bagian anak kita
yang pakai anggota pramuka ya. Nah, seperti ini. Kita lipat. Langsung full ya. Terus sampai menyentuh ikatan. Ikatan ya. Sampai menyentuh ikatan. Nah, ini. Jadi ketika ini sudah tergulung dengan sempurna, lalu kemudian ini yang namanya ulu pada malala, sudah ini yang dimaksud, itu kita sematkan di bagian telinga, di atas bagian telinga bagian kiri ya, seperti ini. Tutup. Lalu kemudian mulai kita lakukan pengikatan ya, seperti ini. Jenis kanan. Ya, dalam posisi di jenis bagian kanan. Nah, ini semuanya harus berjalan secara berirama, seirama, lalu kemudian kita giling sampai di bagian belakang. Nah, ini seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita mulai lakukan pengikatan. Ya. Ikat kanan dulu. Jadi ikat. Cara mengikatnya ini adalah pastikan ujung daripada kain ini itu sudah berada pada posisi di bawah pada malalanya tadi. Ya. Seperti ini. Ikat biasa dulu, ya. Simpul biasa. Ya. Jadi ini sudah sempurna ikatannya dan diikat sesuai dengan besarnya lingkar kepala. Ya. Lalu kemudian terjadi ya, tetap yang mana nih? Ya. Ya. Ya, jadi seperti inilah bentuk praktis pembuatan daripada kampurui atau BW hulu pada malala. Jadi demikian. Sekalian penggunaannya. Iya, jadi untuk penggunaan ini kalau untuk sarah lembaga kesultanan itu dalam posisi dia sebagai praktisi adat, maka di dalam kegiatan-kegiatan misalnya pelamaran itu bisa dipakai seperti ini. Ya. Kalau untuk dari perangkat Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton itu dipakai pada saat pada saat ratibu. Karena di Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton itu ada mungkin masyarakat yang ingin meratibukan keluarganya yang sekian lama meninggal dunia, maka pada saat hari yang kedua, ketiga dan keenam, ya, itu Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton baik dari hatibnya itu memakai seperti ini, termasuk dari imam maupun hakim agama. Ya, barangkali demikian untuk tutorial daripada bagaimana secara praktis membuat kampurui BW hulu pada malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Pak Arsal yang sudah memberikan tutorial BW hulu pada malala. Di mana penggunaannya kita sudah tahu bersama, tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kita akan menerima informasi lagi tentang budaya-budaya Buton yang dilakukan oleh Pak Arsal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana?